Satu, satu. Assalamualaikum. Punten. Gelap banget sih. Bruh. Gelap eh. Tadi di luar perasaan nggak gelap gini. Kan sini. Kak, mati lampu ya? Mati lampu? Enggak. Oh, enggak ya? Perasaan gelap banget sini. Kacamatanya. Oh. Oh iya, lupa pakai kacamata ya? Iya, lupa eh. Aku mau... Hah? Enggak, aku mau numpang istirahat aja. Aku lagi nunggu temen. Iya. Kakak sendirian aja. Sendirian ya. Nggak sama siapa-siapa gitu. Mau ketemu orang. Cewek cowok. Cowok. Ih, cowoknya tah. Enggak. Okay. Oh, enggak tah. Bukan tah. Siapanya? Adalah cowoknya. Oh. Ya Allah, panas banget ya. Eh, adem kalau masuk sini ya. Ya salah. Kalau toilet di mana? Sebelah sana. Jauh ya? Anterin dong. Saya takut nyasar nih. Di mana sih? Keluar sedikit nanti belok kanan. Sedikit aja. Loh, kenapa ketawa? Ah, tapi duh. AC-nya 2 jadi adem sini. Mau ketemu sama orang. Iya, mau ketemu sama orang. Kebetulan katanya sih lagi di jalan, cuman gak tahu lama banget ya. Cek udah nungguin, udah abis tadi minum udah berapa botol? Udah 3 cup. Bukan ceweknya, tapi cewek sih. Tapi bukan ceweknya kayak gitu. Kenapa ngeliatin? Emang nggak apa-apa? Oh iya, daripada kakak sendirian ya. Kita kan sama-sama nunggu orang ya. Kita sama-sama nunggu orang, jadi ya udah sama-sama aja nunggu ya. Oke. Okay. Gak apa-apa nih. Gak keberatan. Soalnya ini berat nih. Ini kacamatanya kegedean kayaknya. Dibuka aja. Oh, dibuka aja ya. Biar jelas menatap masa depan gitu ya. Sisi, ah, masih silo jam segini. Aku pakai aja dulu deh. Udah dari tadi di sini. Dari tadi sebenarnya aku tadi habis ke belakang, ke tengah. Cuman teman aku belum datang, jadi ya udah deh. Aku mau ngadem dulu di sini. Karena kalau di sini tuh adem banget gitu. Ada AC, ruangan kayak VIP gitu ya. Tambah lagi aku duduk di samping bidadari. Tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai. Kebetulan aku tapi aku kan nanti mau ini ya. Mau nyanyi. Iya, tapi ganggu nggak kalau aku di sini? Mau nyanyi gitu? Soalnya kan nanti itu mau persiapan. Aku ketemu sama temen ini mau persiapan nanti buat Agustus. Lomba, ya. Lomba 17-an. Ya, betul. Udah lomba 17-an gitu. Jadi aku mau latihan dulu lah. Ya, gitu. Biasanya di desa kakak ada lomba juga? Ada dong. Lomba apa? Kalau karung? Ya, pasti. Oh, tarik tambang, tarik ulur. Aduh, bahaya kalau ada lomba kayak gitu ya. Tapi lomba di kakak, di desa kakak tuh ada nggak lomba ini? Lomba dapetin hati kakaknya. Barangkali ada, mau daftar sih. Kakak orang mana sih? Orang Cirebon? Iya, orang Cirebon. Oh. Cirebon Timur, jauh dong. Lumayan.
Oh lumayan. Kok jauh mainnya jauh? Aku mau ketemu sama orang. Oh mau ketemu sama orang ketemunya di sini. Oh kayak gitu. Berapa menit gitu? Dari mana dari sana? Kurang lebih 40 menit kali. Oh. Wow. Sama sih kayak saya. Segituan lah. Saya soalnya dari kabupaten. Iya kalau ini kan udah masuk kota nggak sih? Iya udah masuk kota ya. Lah ya udahlah kita sama-sama nunggu orang jadi ya. Ya udah aku mau tapi nggak ganggu kan kalau aku nyanyi di sini? Enggak ya? Ini beneran cowoknya bukan? Bukan. Duh, nanti saya dimarahin yang ada. Enggak ya? Takut saya dimarahin nanti sama datang-datang gue lu ngapain? Enggak ya? Oh santai aja. Ya? Oke. Aku mau ngambil alat musik dulu ya, bentar. A few inches later. Mau foto ya? Bilang aja kalau mau foto. Oh, lagi ngecat. Tapi kita kayaknya kalau background-nya ini kurang pas kalau foto. Background biru kita harus. Aku berkata di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah. Ya aku mau nyanyi. Gak apa-apa kan? Tapi kalau kakak bisa nyanyi gak apa-apa, nyanyi bareng kita. Barangkali kakak bisa nyanyi nih. Nanti aku tarik gitu, nanti ikutan lomba ke desa aku. Boleh. Iya. Nanti kalau kakak bisa nyanyi kan kita bisa duet. Nanti kakak ikut ke desa aku. Sekalian aku kenalin ke mama. Bisa aja. Aku kayaknya mau nyanyi dulu. Tapi biasanya aku sebelum melakukan sesuatu itu harus baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
الحزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نورا لبان لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن siap-siap iya mah udah bulan Agustus teh nyata sih apa asin udah asin manis berarti manis asing kenapa kayak mirip temen siapa yang mau temen mau oh mirip di mana maksudnya sini dia juga bisa main bola masa sering selawatan juga. Oh gitu. Mm-hmm. Oh kakak ketemuan tuh mau ini mau latihan apa gimana sih? Iya. Oh gitu. Berarti kakak bisa nyanyi ya? Bruh. Kok senyum-senyum aja. Nama kakak siapa? Cindy. Cindy siapa? Cindy Miranda. Miranda. Iya. Cindy Miranda. Dipanggilnya? Cindy. Cindy. Iya. Oh dipanggilnya Cindy. Mm-hmm. Orang-orang manggilnya Cindy gitu. Oh, kadang Miranda. Cindy, Miranda. Tapi kebanyakan apa? Miranda, Cindy. Aku manggilnya apa ya? Cindy aja. Janganlah, itu mah kan udah umumnya. Apa dong? Sayang itu. Aku gak mau jadi mataharimu. Karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintang. Tapi beneran kakak ini mirip temen aku. Mirip dari segi apa sih? Suaranya juga mirip banget. Oh gitu ya? Mm-hmm. Mungkin kebetulan aja mungkin ya? Kebetulan mungkin ya kan karena di dunia itu katanya yang mirip itu 7. Iya kan? Iya Je. Iya kan? Iya katanya kan ada mirip 7 orang kayak gitu ya. Ya, ya mungkin itu kembaran. Mungkin aku kembarannya ya. Tapi biasanya nyanyi gitu ya orangnya. Nanti berarti nyanyi suruh nyanyi bareng aja sama aku ya. Temen aku. Boleh. Mau enggak sih orangnya? Maluan enggak sih? Sih. Kalau iya kan bisa aku ajakin lomba gitu. Coba aja nanti. Coba aja nanti ya. Kakaknya apa sih kerja? Iya, kerja. Oh, enggak kuliah. Kenapa nggak kuliah? Karena udah selesai. Oh, udah selesai. Wow. Emang jurusan apa kakak? Kebidanan. Oh kakak bidan ya? Masya Allah. Nggak kuliah lagi? Udah. Kan biasanya kalau kuliah gitu
sekalian kuliah lagi, ambil profesi gitu. Kerja dulu. Oh, kerja dulu. Capek gak kerja? Capek? Hmm? Capek tapi kerja? Gimana? Capek gak sih? Capek gak kerja? Ya, mau gimana? Jalanin aja. Jalanin aja? Iya. Kakak, kalau gak mau capek mah jangan kerja. Oh no! Terus gimana? Ya, aku nafkain aja. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helah nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak... Ini aku lama-lama di sini emang gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Ya daripada aku sendirian, dari tadi saya bolak-balik ke apa ke belakang, ke tengah, mondar-mandir kayak gitu. Kayak orang hilang jadinya. Mending di sini kan ada teman ngobrolnya gitu. Kalau di sini. Kakak berarti udah lama? Lumayan. Enggak, maksudnya cantik. Bruh. Oh, enggak, udah enggak silap. Ini kok. Ah. Nah, lepas aja lah. Biar jelas gitu. Apanya? Ya biar jelas menatap masa depannya gitu. Tapi kakak biasa kalau berarti lagu-lagu kayak misal sholawat, nasyid, atau religi gitu suka? Bisa nyanyi juga berarti ya? Itu biasa nyanyi apa kakak? Biasanya pop sih, yang random aja. Oh. Popnya yang kayak gimana sih? Romance. Sad vibes. Kenapa gitu ya? Kenapa orang galau itu kebanyakan malah muternya itu lagu galau? Gitu? Enggak galau. Enggak, misal tapi kebanyakan orang yang kayak lagi galau gitu ya, malah muternya lagu galau. Tambah galau sih. Oh kayak gitu, biar tambah mendalami gitu ya. Bukannya senang-senang ya? Ada-ada aja. Oh kakaknya udah kelar berarti kuliah. Berarti sekarang kerjanya di itu dong, rumah sakit? Enggak, di bidan mandiri. Bidan mandiri? Apa yang bidan mandiri? Enggak tahu. Maksudnya? Ah, di rumah? Oh, kayak gitu ya. Kalau nanti kalau mau jadi bidan tuh biasanya harus kuliah lagi apa gimana? D3, gue juga udah bidan. Oh, udah? Udah bisa? Katanya kan harus ngambil profesi dulu, kayak gitu. Kalau ngambil profesi itu baru bisa buka praktek di rumah. Oh, buat buka praktek gitu ya? Iya. Masya Allah, Bu Bidan. Itu minum apa kakak? Ini matcha latte. Matcha latte? Iya, kalau kamu matcha depan tuh. Kita jaga gombal ya? Belajar di mana kak? TikTok. Belajar TikTok. Iya, minum itu. Kenapa enggak minum? Ah? Nantilah gampang. Aku udah 1 2 3. Nanti kalau bosan lagi berarti 4. Kembung sih sebenarnya tuh udah ini. Aduh, kayak om-om saya. Ini Bu Bidan berapa bunganya? Aku kalau nyanyi lagi aja boleh enggak? Boleh. Ya. Enggak apa-apa kan? Apa? Aku harus ini banget soalnya latihannya tuh. Mau request nggak? Boleh. Apa? Apa ya? Aku sih lagi senang Albi. Albi yang mana? Albi. Yang Albi. Wih. Albi ya Albi. Nah. Ya Albi. Nenek. Itu lagu Arab ya? Iya mungkin. Iya kayaknya. Aku khatam belum ya? Kayaknya belum khataman saya. Kayaknya lagu itu belum khatam deh.
mau yang lain? Iya. Gak apa-apa, nanti aku apalin dulu gitu, kayak gitu nanti biar belajar sama kakaknya bareng-bareng yang Albia Albi. Aku tahu yang itunya aja sih. Awalnya doang. Nen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 
itu nggak apa. Yang lainnya aja. Apa ya? Banyak kakaknya sering dengerin itu, lagu-lagu itu. Sering. Wow. Cuman pada lupa judulnya. Nyanyinya aja udah. Masyaallah itu warna ini. Nah, lewat TikTok bareng lo. Badan syukun ilik wa ila ma wa nabusuhun hiltumu yahu alik. Gak tau ya. Hah? Perasaan itu sering lewat TikTok kakak. Emang gak FYV ya kakak? Gak lewat ya. Oh, gak lewat ya. Il kalam law kan ya'abar al-hanan كنت قلت إني بحبك من زمان الكلام لو كان يعبر الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان كل يوم الشوق يكبر علي بان على بالي ولن باللي ضرالي. Itu kakaknya hafal. Itu hafal. Rapnya doang. Yang pakai-pakai musik aja ya. Boleh. Oke. Aku setel dulu musiknya. Bismillahirrahmanirrahim. ولد المشارع في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشارع في ربيع الأول والقلب يخفى والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشاعر في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشاعر والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي يا نفس نلت المنى فاستبشري وتنى يا نفس فاستبشري وتنى هذا الحبيب وانا يا
سبقك نور رسلي هذا الحبيب وهذا ختم رسلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشار ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشار في ربيع الأول والقلب يخفى والقلب يخفى والكواكب تنجلي وتقول آمينا قرأت جملا وتقول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشار في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشار في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي. Persis. Siapa maksudnya? Itu teman aku. Suaranya bagus. Masak. Emang mirip ya? Mirip banget apa gimana sih? Aku yang gak ngerti teman kamu yang mana. Ada fotonya tak? Ada. Mana? Emang biasanya pakai pakaian yang kayak gimana gitu? Rapi kah kayak aku kayak gitu? Kayak apa, kaosan doang kayak atau kaosan sih, kaosan terus biasa pakai sepatu, enggak pakai sendal terus mirip tapi beda ya, gimana sih mirip tapi beda gimana sih jangan bingung suaranya mirip iya. Iya. Yeah. Tapi beda penampilan. Oh, beda penampilan doang. Iya. Beda mungkin itu perasaan kakak aja mungkin ya. Apa enggak? Kayaknya. Kayaknya ya. Iya. Tapi mirip banget. Emang iya ta? Iya. Kok bisa sih? Gak tahu. Mana sih fotonya? Emang biasa kakak biasa ketemuan? Enggak. Baru ketemu. Gitu. Gimana sih orangnya? Kok aku jadi penasaran. Nyampe mana katanya? Enggak tahu, belum dibalas. Oh, belum dibalas. Lagi di jalan mungkin ya? Kayaknya. Tapi kakak juga mirip. Oh no. Siapa? Mirip
yang di mimpi aku semalam. Aduh, bisa aja kan? Biar nggak tegang-tegang banget gitu katanya. Mikirin apa kakak? Mirip banget. Dari tadi mirip banget, mirip banget, mirip banget. Emang iya. Terus cek dulu ya, temennya dari gimana? Coba-coba dibalas nggak? Cindy Permata Sari. Cindy Miranda. Cindy Miranda ya. Balas. Lagi di jalan mungkin macet, kalau sore itu macet biasanya. Hey. Iya. Emang kakak nggak macet tadi? Enggak. Oh enggak ya? Atau ya, gini aja. Kakak, cucunya belum datang sih ya? Iya. Aku niatnya mau ngajakin kakak gitu, kemana gitu. Bruh. Makan sore. Enggak, takut. Nanti dia kesini aku. Suruh Sherlock aja nanti. Ya kan aku udah janji sama dia. Oh kayak gitu ya. Masya Allah. Janji. Ibu bidan. Ya Allah. Jadi mirip banget gitu ya. Mirip banget gitu ya. Gimana? Mirip banget. Mirip banget. Masa sih? Pasti ada bedanya lah. Ya ada sih. Cuman ya pokoknya rapi. Oh kayak gitu. Apa? Enggak rapi-rapi banget. Gimana? Muradul. Iya. Udah. Gitu dari gimana sih? Sayanya enggak tahu soalnya. Nih, aku gambarin aja. Cuma penampilan doang sih yang beda. Oh, cuma penampilan doang yang beda. Iya, bajunya kaos biasanya ya. Heeh. Terus kayak sobek-sobek gitu. Sobek-sobek. Kenapa? Kok sobek-sobek kecangkol paku apa gimana sih? Enggak tahu. Enggak tahu. Cangkol ranting belang kali pohon, kena pohon. Sobek-sobek gitu. Heeh. Loh, masa sih? Masa masuk kafe? Tahu tuh. Emang dibolehin? Emang enggak dibolehin. Hah? Emang enggak dibolehin? Enggak tahu. Kakak. Kakak masuk sini dibolehin. Harusnya jangan masuk sini kata. Oh no. Terus kemana? Masuk hati aku aja. Asulah masuk ke dia, dia yang manis yang dicongkan. Malele male mama yo, sani malu malu. Pandangan pertama. Temen aku mana nggak ditang datang ya? Kakak temen aku belum datang. Belum. Lama pisan ya. Ini biasa kalau ini kan biasanya tuh dandanya tuh 2 jam lah, 2 jam dandan. Iya emang ceweknya mah lama. Iya yeah, gitu ya. Katanya sih tadi tuh mau OTW, gak tahu barangkali OTW mandi barangkali. OTW mandi ya. OTW dari kasur. OTW dari kasur. Baru bangun mau mandi kayak gitu. Bisa gitu ya. Ya salam. Tapi lama pisan ya. Bentar. Bentar dulu aku cek. Bentar. A few moments later. Gak ada ya. Tadi aku cariin ke parkiran gak ada. Di bawah jok motor gak ada. Aku cariin di sungai depan gak ada. Di bawah kolong gak ada. Coba di sini. Hah? Cek klik. Gak ada sinyal kali ya orangnya. Kayak di hutan aja kali ya. Ini hidup-hidup di kota. Tapi aku punya feeling. Bruh. Feeling good. Bisa aja. Jangan-jangan kakak ini temen apa ya? Siapa? Kakak. Kakak siapa? Kakak. Temen kakak. Orang aku baru kenal kakaknya. Cek gimana? Masa? Iya. Enggak, aku pernah rasanya gitu. Masa sih? Iya. Yang bener. Iya. Emang udah berapa lama gak ketemu? Berapa lama ya? Gak tau, udah lama soalnya. Udah lama ya?
udah lama gak ketemu. Iya. Ini baru ketemu lagi emang. Masa sih? Kenapa sih? Ketemu aku ya? Siapa? Iya. Siapa namanya? Dia. Iya. Iya apa? Temen aku kan? Hmm? Temen aku. Masa? Iya. Siapa namanya? Dari tadi hati emang. Kenapa? Apanya yang bikin nyakin apanya emang? Hah? Dia katanya teman kakak mah ini bajunya sobek-sobek kan, pakai baju putih, pakai peci, nggak pakai sendal. Iya tuh. Apa? Iya kan? Iya kenapa? Kenapa? Mau piagam maksa, tapi emang gitu. Agak maksa. Tapi emang udah begitu ya? Iya. Kalau iya gimana? Bruh. Kalau iya parah sih ngerjain ini. Kalau iya. Katanya beda. Mirip. Katanya mirip suaranya doang. Ya kan outfitnya. Oh kayak gitu ya? Pakainya gitu. Oh. Pangling gak? Pangling gak? Pangling loh kalau iya. Oh, iya. Tapi iya benar. Bruh. Bisa pakai topi ya, sobek-sobek ya? Iya. Baju putih ya, sobek-sobek ya? Iya. Iya? Dia emang... Bukan. Parah banget. Parah banget. Iya, emang aku. Enggak, tadinya aku tuh gini aja. Aku tuh mau tahu gitu, kakak tuh masih enggak ya? Kayak gitu. Tapi aku tuh pakaian kayak gini, kayak gitu. Enggak di mana? Ya tadi kan aku bilang suaranya itu mirip. Oh, kayak gitu ya. Takut salah kan ya? Oh, gitu. Nah, berarti enggak di suaranya. Enggak di suaranya. Dari... Tapi penampilannya beda gitu beda. Ya. Itu benar kan? Iya benar. Terus. Enggak ini. Iya, emang dari tadi kakak ngobrol sama orang yang kakak mau ketemu. Pantesan ya, kenapa? Udah lama sih ya gak ketemu ya, jadi pangling gitu ya. Tapi bener mau ketemu aku kan? Iya, iya bener. Kakak mau ketemu aku mau ketemu kakak. Iya. Iya bener. Alah. Jadi pilih aku gak salah ya? Iya bener berarti. Feeling good. Emang iya? Iya. Masa sih? Masa gak ada salahnya? Ya tapi kan kadang salah kayak gitu. Tapi sekarang salah nggak? Bener dong. Salah dong. Enggak maksudnya salah satu ciptaan Tuhan yang indah. Ayo kita keluar aja. Keluar? Enggak di sini dulu. Di sini dulu mau di sini dulu apa di belakang? Gitu. Yuk, ke sana ke belakang. Boleh. Yuk, boleh. Ternyata kamu ya. Kamu ngerjain aku ya. Emang enggak keciri banget ya? Ya, takut salah orang sih. Enggak barangkali keciri di muka kayak gitu. Enggak ya? Enggak. Yuk, atuh. Yuk, apa ya?